Ketua Komisi 2 DPRD Kalimantan Tengah, Lohing Simon, mendorong dan mendukung pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Sukamara. Salah satunya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan usaha pengembangan budidaya udang di wilayah Desa Sungai Pasir, Kabupaten Sukamara. Hal tersebut disampaikan Lohing Simon pada kegiatan pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Sukamara dalam rangkaian kunjungan kerja di wilayah setempat. Legislator fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Tengah ini mendukung potensi pesisir pantai bisa dikelola sebagai peningkatan usaha perikanan dengan meningkatkan pengembangan dengan didukung teknologi saat ini. Lohing juga memberikan saran agar pemerintah kabupaten memberikan kesempatan agar investor bisa ikut masuk di lahan 100 hektar dari rencana pengembangan tambak udang sebanyak 1.000 hektar tersebut. Selain itu, dirinya juga tetap berharap dan juga mengingatkan agar kehadiran investor dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Sementara itu, Bupati Sukamara, Haji Windu Subagio, menyampaikan atas kunjungan dan dukungan Wakil Rakyat DPRD Kalimantan Tengah terhadap sektor perikanan, khususnya budidaya udang faname di wilayah tersebut. Diharapkan mampu menjadi salah satu wilayah percontohan di Kalimantan Tengah. Dan saat ini sudah berhasil membudidaya udang faname mencapai 32 ton. Di tempat yang sama, Van Dedi, selaku Kepala Dinas Perikanan Sukamara, menjelaskan bahwa saat ini budidaya udang faname pada lahan 5 hektar yang dikelola oleh kelompok masyarakat di Desa Sungai Pasir, Kabupaten Sukamara, sudah menghasilkan 32 ton udang, dan rencana kedepannya pemerintah kabupaten akan kembangkan lagi seluas 1.000 hektar. Sementara untuk saat ini sudah 2 hektar yang sedang dikelola oleh Dinas Perikanan dan selebihnya dalam tahap pekerjaan pemberian atau persiapan lahan. Van Dedi juga mengharapkan adanya dukungan dari DPRD Kalimantan Tengah dan Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dan sejumlah instansi terkait untuk mendukung rencana tersebut. Di mana dikatakan bahwa pihaknya membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana di wilayah tersebut, utamanya listrik, alat berat dan peningkatan jalan kurang lebih 5 km, saluran irigasi di Pantai Jelai dan Pantai Lunci. Diungkapkan juga bahwa saat ini pihaknya sudah bekerja sama dengan Balai Besar Perikanan di Jepara untuk berbagai kegiatan dan pembinaan di sana.